Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mutarumin fi hadal majlis walimatul urs, yang terhormat para sesepuh, bini sepuh, tokoh warga, khususnya kedua orang tua dari mempelai putra, Bapak Agus Tanudin beserta Ibu Sunarmi dari Medan beserta rombongannya, juga yang berasal dari Jakarta. Yang terhormat para alim ulama, para ustaz, ustazah, bapak kiai, ibu nyai, yang tansah kita taati dan kita nantikan fatwa-fatwanya. Yang terhormat para pejabat, baik dari unsur pemerintah desa maupun khususnya dari TNI Unit 511, pimpinan atau yang mewakili serta jajarannya, kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat, semuanya yang hadir yang turut berbahagia, marilah kita tidak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyampaikan ucapan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesehatan, kemampuan dan kekuatan hari ini kita bisa menyatu di majelis walimatul urs ini tanpa suatu halangan apapun. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita sekeluarga, keluarga kita, keluarga besar kita, duriah kita kelak mendapatkan anugerah menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, khususnya Bapak Agus Tanudin beserta Ibu Sunarmi, dalam kesempatan ini saya mewakili saudara tua saya Bapak Marji sekalian, mohon diperkenankan untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, tidak lupa kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi kudurikum. Terima kasih atas kehadirannya kerawan penjenengan di sini. Mudah-mudahan membawa berkah untuk semuanya, khususnya untuk pengantin berdua. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya, terutama Bapak Agus Tanudin beserta Ibu Sunarmi beserta rombongannya, yang telah memberi sumbangan dalam bentuk apapun, baik moral, spiritual maupun material. Kami sangat bersenang hati, namun kami tidak bisa membalas, hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan semuanya akan mendapatkan balasan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Jazakum khairan jasa wa jazakum khairan katsir. Ketiga, acara ini sebenarnya sudah direncanakan jauh waktu dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih ada kekurangan di sana sini. Untuk itu atas nama dari keluarga Bapak Marji sekalian, tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kekurangan kami. Selanjutnya, tadi dari perwakilan Bapak Agus Tanudin sekalian beserta rombongannya menyampaikan pasrah pengantin, kami di sini atas nama Bapak Marji sekalian, pertama kami pada intinya menerima pasrah pengantin putra dengan senang hati, dengan penuh rasa syukur.
dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kami menerima dan mohon doa restu dari semuanya. Mudah-mudahan kami orang tua di sini, keluarga di sini dapat menjalankan dharma baktinya, ikut membimbing putra putri kami sehingga bisa segera membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian tadi setelah acara ini selesai, semuanya akan berpamitan dari majelis ini. Tidak lupa kami menyampaikan selamat tinggal, selamat jalan dari sini untuk menuju perjalanan yang jauh. Semoga diberi kelancaran, keamanan dan kenyamanan, bisa sampai di rumah masing-masing dalam keadaan aman dan selamat, dan membawa berkah untuk dibawa pulang ke rumah, dan berkah yang ditinggalkan terutama untuk pengantin berdua. Selanjutnya, alhamdulillah hari ini acara ini segera selesai, berarti ini sudah resmi kedua pengantin pria dan wanita, Ananda Yeni Rahmawati dengan Ananda Rino Saputra. Kita doakan sekarang sudah sah menjadi suami istri, bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Semoga saja bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bisa membangun keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan juga Ananda Putri Yeni punya bekal sebagai seorang perawat, mudah-mudahan bisa merawat dirinya, merawat suami dan anaknya, bisa merawat keluarganya dengan baik. Dan pengantin putra punya keahlian sebagai seorang anggota TNI, punya jiwa pengayom, supaya mudah-mudahan bisa mengayomi istri, anaknya dan keluarganya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan bisa sukses rumah tangganya di dunia dan juga sukses di akhirat kelak. Menyatu di dunia, mudah-mudahan juga bersatu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.